Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian sejawat di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya Anang Kunaifi, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya saat ini sedang kuliah mengambil doktoral di Kumamoto University Jepang dalam bidang Computer Science. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya memilih Jepang? Menurut saya, Jepang adalah negara yang unik karena merupakan gabungan dari teknologi yang tinggi dengan nilai-nilai etika dan moral yang luar biasa baik. Karena itu, saya tertarik sekali dan memilih untuk melanjutkan kuliah di Jepang. Bagi rekan-rekan sekalian yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, paling tidak ada tiga hal yang bisa saya kasih masukan atau pertimbangan. Yang pertama, dengan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, kita bisa meningkatkan atau mendapatkan academic environment yang lebih kondusif. Yang kedua, dengan berkuliah di luar negeri, kita bisa memperluas jaringan, tidak hanya jaringan dari orang-orang yang ada di negara yang lain, tetapi juga jaringan dari teman-teman di Indonesia, di universitas-universitas yang lain. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah pengalaman, mengenal budaya luar, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah jalan-jalan. Kenapa memilih Kumamoto University? Karena selain dari fasilitas yang ditawarkan, sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, koneksi internet super cepat, saya juga tertarik karena di sini terdapat sekolah dasar Kurokami yang sangat friendly dengan student internasional. Karena saya membawa keluarga, istri dan anak-anak, maka Kumamoto University menjadi pilihan yang sangat rasional bagi saya. Di Kumamoto juga terdapat Kumamoto Islamic Center atau masjid yang sangat dekat sekali dengan lokasi kampus. Jaraknya hanya sekitar 100 meter. Sehingga ini adalah sedikit dari kampus di Jepang yang memiliki fasilitas masjid. Dan ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi komunitas muslim baik Indonesia maupun negara-negara yang lain untuk bisa beraktivitas bersama-sama di masjid ini sehingga lebih menenangkan hati. Rekan-rekan sekalian, disinilah tempat saya menimba ilmu, meja saya, dan sehari-hari saya menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas baik itu perkuliahan maupun mengerjakan penelitian di sini. Yang terakhir, mungkin saya berpesan kepada rekan-rekan sekalian, dimanapun kita menuntut ilmu, pastikan untuk selalu bersemangat dan serius sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Salam dari Kumamoto untuk rekan-rekan di Winsa. Semangat Kanbate Kudasai.